Nama saya Heru Pujianto. Di sini saya sebagai dari KONI ditunjuk sebagai pelatih untuk cabur judo. Judo saya geluti itu dari mulai kelas 6 SD, Mbak. Ya, udah mulai kontak dengan judo sampai dengan saat ini. Ya. Untuk judonya yang ada di Kota Salatiga, kita persiapkan untuk event-event di daerah maupun di nasional, Mbak. Ya, bersyukur untuk dari tahun di sini kita bisa koreksi, kita bisa untuk prestasinya lebih baik lagi dari yang tahun kemarin. Untuk visi misinya dekat ini, selama pandemi ini kan kita latihan mandiri dulu, Mbak, ya kan? Yang kedua, ada atlet kita yang masuk tim PON besok di Papua. Jadwal latihannya kita ambil untuk mungkin pagi kan mandiri, Mbak, conditioning. Nah, untuk sorenya kita ada matras sama fisik. Ya. Untuk saat ini yang paling banyak pelajar, Mbak. Dan untuk senior ya banyak juga, Mbak. Teman-teman atau yang lainnya untuk bisa ikut, kita latihan ada di Jalan Veteran di Komplek Kantor KONI Salatiga. Untuk generasi muda, ayo kita maju bersama olahraga. Tunjukkan kita bisa berprestasi di nasional maupun di internasional. Saya Hafiz Zulhak dari Suruh. Ya, untuk bela diri yang pertama, Mbak. Yang kedua ya kesehatan, buat olahraga kesehatan. Banyaklah pengalaman yang bisa dapat latihan di sini, Mbak. POPDA tahun 2019. Ya, pesannya ya semangat aja buat kalau mau ikut judo, karena judo itu olahraga yang berat, Mbak. Perkenalkan, nama saya Muji Laksani Listawati. Saya ikut judo dari tahun 2007, tepatnya 16 Februari 2007. Dulu tuh awalnya ikut judo itu karena saya kan deket dulu tempat latihan saya sama rumah saya itu deket. Jadi tiap hari tuh lihat orang latihan judo, terus ada teman saya yang nawarin ikut judo, yaudah ini ikut judo, kesampaian sampai sekarang. Terakhir sih pencapaian saya PON kemarin saya dapat juara 1 pada kelas bebas dan juara 3 di kelas min 70 kg putri. Buat teman-teman yang di luar sana, kalian boleh bergabung ke judo untuk salah satunya untuk menjadi pertahanan diri, khususnya buat wanita-wanita biar di luar sana tidak dipandang lemah oleh orang lain.